Halo Bang, kali ini kita punya soal diketahui sistem persamaan 3 per 2x tambah 1 tambah 4 per 3 y min 1 sama dengan 11. Kemudian 1 per 2x tambah 1 min 7 per 3 y min 1 sama dengan 12. Nilai y min 5x adalah, nah kita lihat di sini kan kedua persamaan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu kayak di sini 2 x plus 1 dan 2x plus 1. Kemudian di sini 3y min 1 dengan 3y min 1. Nah, untuk memudahkan, kita buat permisalan bahwa A itu sama dengan 1 per 2x plus 1. Kemudian B sama dengan 1 per 3y min 1. Maka nanti untuk persamaan pertama, kita buat jadi 3a plus 4b sama dengan 11. Kemudian untuk persamaan kedua, A dikurang 7B sama dengan 12. Nah, kita samain dulu salah satu huruf antara A dengan B. Nah, kita bersama dengan A, maka agar sama, persamaan pertama kita kali 1, dan persamaan kedua kita kali 3. Jadi jadinya 3A ditambah 4B sama dengan 11. 3A min 21B sama dengan 36. Nah, ini kita kurang. 3A dikurang 3A, ini habis. Kemudian 4B min 21B, berarti min kali min itu plus, jadi 4B tambah 21B, 25B sama dengan 11 min 36 min 25. Jadi B sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan, yaitu 3A plus 4B sama dengan 11. 3A ditambah 4 dikali min 1 sama dengan 11. Jadi 3A, 4 dikali min 1 min 4, kemudian nanti pindah ruas, jadi 11. Min 4 pindah ruas jadi positif, maka tambah 4. 3A sama dengan 15. Maka A sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Nah, kita balik lagi ke awal. A itu kan sama dengan 1 per 2x tambah 1. Berarti kita bikin di sini 1 per 2x tambah 1 sama dengan 5. Kemudian nanti 2x plus 1 ini pindah ruas. Jadi 5 dikali 2x plus 1. 1 sama dengan 10x ditambah 5. Kemudian 5-nya ini pindah ruas, jadi 1 min 5 sama dengan 10x. Nah, nanti x itu sama dengan min 4 per 10. Kemudian kita ke yang B. Yang B itu 1 per 3y min 1 sama dengan min 1. Nanti 3y min 1-nya ini pindah ruas. 1 sama dengan min 3y plus 1. 1 min 1 sama dengan min 3y. 1 min 1 0, berarti y sama dengan 0. Dan kita masukkan jadi y min 5x. Sama dengan 0 dikurang 5 dikali min 4 per 10. Jadi sama dengan 0 ditambah min kali min plus 5 kali 4 20, 20 per 10. Ini kita coret, 2 bagi 1 berarti 0 ditambah 2 per 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya ialah yang D. Demikian dari saya, tetap semangat dan sampai jumpa.